Bajolang ini dia harus river tinggal dalam bot. Yang dia ini nomad, kita panggil si nomad sebenarnya. Ataupun nomad ini dia bergerak sekejap ke tower, sekejap ke sana ya. Dia gerak, dia bukannya yang menetap. Tentang bagaimana pengetahuan seni cerita penuh dengan persoalan itu, question mark. Baru-baru yang lalu, Dato' Zainal Amidi yang menjadi isu itu ada mencadangkan agar mereka ini diberi kad pengenalan. Kad pengenalan dalam bentuk yang macam mana, itu masih dalam ini perbincangan. Tapi sebenarnya ada satu bukti bahwa mereka ini sudah lama wujud di Sabah. Memang sudah lama, beratus tahun sebenarnya. Kembali kepada piagam UNCHR. Kita kena akui, kena terima. Okay, itu terpulanglah. Kita kena akui, terima, dan bila kita kata terima, negara yang menerimanya itu harus memberi kemudahan. Baik. Persoalan tadi, macam kita tadi, pengiktirafan itu. Kedua, kita tidak mau, tidak ada pilihan, kena trip dia orang ini. Sekarang ini nampaknya mereka ini stateless, betul-betul stateless. Yes. Sedangkan dia berada dalam kita punya territory. Okay, persoalan sekarang ialah kes, contohnya penyelundupan. Kes ini barangkali itu jenayah. Okay. Apa yang perlu dibuat oleh kerajaan negeri Sabah kepada saya lah, kalau sudah di graf, bukan sebagai kerakyatan Malaysia, mungkin dalam bentuk teknologi yang lain, anak-anaknya ini harus ditekan. Sebab macam kita, dia tidak akan balik. Dia tidak akan balik ke Filipina. Hidup sini susah-susah di sini, lebih susah di selatan di Filipina. Sudah tiba masanya kerajaan negeri Sabah atau kerajaan Malaysia memberi perhatian kepada anak-anaknya ini yang masih kecil lagi ini. Bagaimana kita mau memberi dia pendidikan? Pendidikan dalam arti kata yang lain, saya mencadangkan pendidikan ini biarlah bersifat moral. Syllabusnya tidak boleh ikut Kementerian Pelajaran Malaysia, ini syllabus. Subjek-subjeknya, kita hanya beri dorang satu kelas khas yang bersifat moral. Nah, kita ajar dia tentang kebersihan. Kita ajar tentang kita punya peraturan. Sebab dengan harapan, apabila dia kita didik dan sebagainya itu, dia tidak, kalau boleh lah, tidak akan mendatangkan masalah kepada yang disabah seperti pencemaran. Insyaallah saya rasa. Masalah-masalah semasa itu dapat kita kurangkan melalui pendidikan. Kerajaan kena memikirkan, sekarang ini di sempurna kita ada Taman Merintun sekarang. Okay. Di mana ada komuniti bajau laut sana kan, ini bajau dan sebagainya. Dan saya rasa ini harus diperluaskan. Mungkin Taman Merintun sekarang ini diprotek, tapi di pulau-pulau yang lain. Okay. Macam pulau ini Omadal, banyak bajau laut. Pulau ini Tidinawan. Okay. Jadi pulau-pulau inilah yang kalau kita lihat sebagai tempat mereka berpusing-pusing mencari makan, mencari makan. Jadi lebih baik saya rasa kita gesekkan pulau-pulau ini untuk penempatan orang. Jadi barulah mudah daripada dia berhijrah ke sana sini, akhirnya mendatangkan tipu semak. Kalau dia ini spy kepada pengguna seluruh, boleh berlaku. Tapi kalau kita tu identify, kita tidak payah memikir. Kalau kau keluar daripada pulau punya area ni, kos itu bapa siapa itu kita boleh tertangkap kalau sebagainya, konsiderasi sebagai PTI. Tapi kalau di area ini senang mudahkan pemantauan spesialis ESKOM. Saya cadangkan kepada ESKOM, katakanlah, you kena declare, you kena gesekkan beberapa buah pulau yang ada di PLN sempurna yang terpandang selalu itu dan dia punya boundary. Berapa batu tu nanti kalau dari pulau itu boleh pergi. Jadi barulah Perintah Pukul atau Kepio itu boleh bukan berkosakan. Tapi kita kena tiba-tiba kita lihat. You hanya boleh sekitar ini, luar daripada itu, you subjek untuk ditangkap sebagainya. Jadi barulah kita boleh nanti boleh memisahkan di antara Palau dengan di Pengana Suruh yang datang. Jadi sebelum malam is clear. Sebab 6 petang sampai 6 pagi. Yeah. Jadi Perintah Pukul itu kena declare dengan Bajau Alam ini, start timing-timing ini, kau hanya boleh berada di bot kau. Kalau kau tidak mau tinggal di darat, di bot kau hanya sekian-sekian berapa batu ini kena tinggal.